Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam angler dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan dimurahkan rezeki. Amin. Kali ini saya mau mencoba menyambung joran saya kemarin yang patah. Ini joran Shimano Majestic. Nah, karena saya masih sayang, jadi saya ingin menyambungnya. Nah, ini speknya yang saya punya, Shimano Majestic. Saya taruh dulu. Nah, ini top seasonnya nih, sudah saya potong tadi. Jadi saya sedikit kecewa juga kenapa Shimano saya ini bisa patah. Nah, ini yang patahannya mas bro, kayaknya dilihat memang cacat dari pabriknya ini, karena ini tipis sekali dia pecah. Nah, ini sambungan top seasonnya, dia patah pas di tengah-tengah ini mas bro, tapi sudah saya rapikan. Nah, ini ada saya punya joran fiber yang dulu, yang sudah lama sekali saya simpan, sudah nggak dipakai lagi. Jadi saya potong aja ini ujungnya supaya bisa nanti masuk ke dalam lubang Shimano Majestic-nya untuk menyambung joran. Nah, nanti saya masukkan aja di sini mas bro. Jadi harus press ya, masuknya itu harus press supaya tidak goyang. Nah, ini nanti saya masukkan gini, nanti saya lem, biar aja saya kasih panjang supaya dia kuat. Nah, ini nanti saya masukkan kayak gini nih mas bro. Jadi dia rapet, jadi nggak terlalu kelihatan sambungannya. Oke mas bro, jadi caranya ini sangat mudah ini mas bro, kalau kita tidak mempunyai peralatan yang begitu peralatan yang banyak. Jadi kita cuma menggunakan lem ini aja ini mas bro. Jadi nanti saya lem, saya masukkan di sini nih. Nah, jadi usahakan press ya mas bro, jangan bergoyang. Jadi saya tandain dulu supaya enak saya ngelemnya. Langsung aja saya kasih lem. Lemnya biar aja agak banyak, tapi harus cepat nih mas bro, karena lem ini sangat cepat keringnya. Jadi kita harus gerakan cepat untuk ngelemnya ini mas bro, biar aja dia kemana-mana lemnya. Jadi nggak apa-apa juga, biar banyak-banyak supaya dia kuat merekatnya. Kalau sudah dilem, baru kita masukkan aja langsung ke sini. Tapi harus cepat ya mas bro, nanti dia kering duluan, aduh susah lagi kita melepasnya. Nah, kalau sudah dipasang gini, baru kita cek apakah sudah pas masuknya nih. Kita tarik-tarik supaya apakah sudah kuat. Jadi kita ambil lagi ini pasangannya ini mas bro, kita masukkan, usahakan jangan bergoyang ya mas bro, nanti dia lepas lagi kalau dia bergoyang. Langsung aja kita lem lagi nih, kita lem lagi biar aja kita kasih banyak lemnya supaya dia melekat lebih kuat. Sangat mudah kan mas bro, ini sangat mudah nih, cuma modal lem aja nih sama joran bekas yang kita punya dan gergaji untuk memotong tadi. Sudah, jadi kita masukkan aja ini. Tapi jangan lupa ya mas bro, ringnya ini, ring gate nya ini harus pas nih sama depannya tuh. Kalau kebalik, aduh susah kita membetulin lagi nih. Jadi harus pas ini antara lubang sana sama lubang sini itu ring gate nya. Kalau sudah, terserah kalian mas bro. Itu potongan bekas, potongan itu mau dikasih sama Handi Plus atau mau di resend lagi,
tapi saya coba dulu nanti begini kayaknya ini sudah kuat nih Mas Bro. Saya coba ngelem lagi keluarnya supaya kuat. Tapi nanti saya akan kasih PE ya nanti Mas Bro. Dililit-lilit di situ. Tapi untuk sementara ini nanti saya lem aja dulu supaya lemnya kering maksimal. Nah, jadi kita lem aja lagi ini Mas Bro. Sudah nih, sudah selesai nih. Gak begitu kelihatan kan? Rapi. Kembali seperti semula ini. Nah, langsung aja kita coba. Cuma agak pendek sedikit dari yang aslinya ini. Dan juga agak berat sedikit jalannya. Karena yang sambungannya tadi kan fiber, jadi dia agak berat. Tapi enak Mas Bro. Kayaknya enak nih dipakai. Nanti saya akan coba pakai ini Mas Bro. Tunggu aja video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya Mas Bro. Di like. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.